Halo guys, jumpa lagi dengan Esther Langit Channel di sini. Nah, ini aku lagi ada di Phuket. Ini adalah tempat wisata atau marina, Marina Aupo, Marina Thailand. Nah, inilah guys motor-motor yang buat dipakai buat para turis atau yang suka nyewa dari pulau ini mau keluar guys. Nah, ini adalah sebagian pemandangan yang ada di marina ini, yaitu mobil-mobil travel, mobil-mobil dari hotel disediakan untuk turis-turisnya. Itu ada hotelnya di situ guys. Nah, ini mobil-mobil yang buat mengangkut para turis-turis guys keluar kota atau menjemput mereka dari hotel atau dari airport guys. Nah, ini aku ada di supermarket guys, namanya Cip atau toko murah guys. Ini adalah bahan-bahan produk-produk dalam negeri ya, makanya di sini murah-murah. Tapi aku lihat ada juga sih produk-produk dari Indonesia, tapi harga-harganya lumayan guys, standar. Nah, ini ada cabai-cabai, kayak ada cabai Indonesia ya guys. Ternyata Thailandnya punya cabai Indonesia juga guys. Kalau kalian mendengar sedikit ribut, itu aku lagi ada di atas kapal sambil merekam, sambil mengedit ini video guys. Ya, inilah sebagian super cheap di toko Thailand yang dekat marina, di mana tempat kita tinggal guys, di mana kapal bos aku sandar guys, atau ya penginap lagi. Ini semua produk-produk mereka murah-murah guys di sini. Ini dekat dengan marina karena ini semua produk lokal. Cuman beberapa aja yang ada produk luar di sini guys. Oke guys, aku mau belanja dulu ya. Oke guys, lanjut selesai kemarin kita belanja-belanja. Sekarang bangun pagi guys. Ini cuacanya semalam hujan deras guys. Basah semua. Banyak pemandangan yang indah, seger, cerah, ceria guys. Nanti sebentar lagi kapal ini akan dipersiapkan untuk tripnya besok pagi guys, karena nanti malam anak-anak udah pada datang. Aku top up sebagian minuman, air, bir, minuman-minuman yang lain guys yang anak-anak suka, karena nanti malam anak-anak udah pada datang dan besok pagi kita akan trip ke lain pulau lagi guys. Oke guys, aku mau top up minuman dulu ya.
Karena oke, akhirnya selesai juga tutupan minuman, guys. Ini adalah cooler box atau fridge atau kulkas seperti ya, guys, untuk taruh minuman seperti bir, wine dan air putih, guys. Jadi besok pagi, jadi besok sebelum kita trek semua sudah tersedia minuman yang dibutuhkan, guys. Oke, guys, aku akan memperlihatkan seperti interior yang ada di dalam kapal laut. Ya, ini private boat. Ya, ini semua monitor ya, alat-alat untuk dikendalikan dari kapal ini, guys. Ini adalah kapal lama, kapal tua, klasik, tapi guys, waduh, dalamnya itu memang tua, guys. High class, guys. Super looks, guys. Cuma orang yang tahu menghandle kapal ini yang bisa mengerjakannya, guys. Kalau yang tidak tahu, sorry, let me get out. Nah, ini sebagian interior yang ada. Klasik banget. Memang bosku dia suka banget dengan kapal klasik gitu ya, guys ya. Nah, ini sebagian kita masuk ke dalam. Di dalam itu ada apa itu? Kabin-kabin, kabinnya kru sama kabinnya kapten, juga kabin anak-anak. Dan setiap kabin itu sudah ada kamar mandi sama toiletnya, sudah ada kamar mandi sama WC-nya, guys ya. Ini adalah kabin anak-anak, kabin pegawaiku atau kapten juga sudah ada di dalam sini, guys. Dan master kabinnya ada di belakangnya, guys. Aku lupa ngambil videonya, guys, tadi. Lupa aku, guys. Oke, guys, kita telusuri. Ini yang buat keluar. Ya, dalam kontrolnya itu dia ada setirnya, ada di atas sana, guys, di luar sana, guys. Mungkin kalian pernah lihat ya beberapa video yang sudah pernah aku posting ya, di aku taruh di YouTube aku, guys. Jadi sudah. Nah, ini kemarin yang aku belanja, guys, buah-buahan buat anak-anak. Nah, ini namanya kalau kita bilang dapur ya, tapi ini bahasa kapalnya ini gali ya, guys, dapur kecil. Nah, ini lah besoknya, guys. Udah selesai mempersiapkan. Ini kita lihat ya, mereka mempersiapkan juga kapten sama anaknya, itu dibantu oleh teman-teman di sekelilingnya mempersiapkan kapal untuk kita mau berlayar besoknya, guys. Ini dibantu dengan teman-teman sekelilingnya dia, guys, sama anak kapten ya. Mereka menurunkan itu apa namanya itu, kapal kecil itu apa ya, speedboat atau apa ya namanya itu dia. Ya, ini dibantu oleh teman-temannya dia. Oke, guys, kita lihat ya. Mereka, nah, ini anaknya si kapten, namanya Wahyu, guys. Ini teman-teman mereka yang di sebelah-sebelah ikut bantu, guys, ya, untuk menurunkan kapal kecil itu, guys. Begitu indah, guys, cantik banget, guys, kalau malam ya, itu lampu-lampu pada menyala.
ini ternyata si kapten dia sudah bangun pagi-pagi guys, jam 5 apa jam 6 itu guys, dia sudah setir kapal guys, kita menuju ke pulau yang lain guys. Okay guys, thank you for watching, thank you for your support, see you again in my next video about Thailand.